Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, terjadi penambahan 6.982 kasus baru COVID-19. Jumlah pasien COVID-19 di Kota Malang terus bertambah. Terpasang pengumuman bahwa rumah sakit tidak menerima pasien. Wali Kota Malang, Setiaji, membenarkan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Setia doa.